keretanya nggak bisa lewat. Nah, mungkin di depan ini kali yang terputus. Belok kiri ya. Yuk. Ini ya, belok kanan. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Ternyata tadi tuh, turun kapal di dermaga Pantai Baru. Oke. Itu nggak jauh dari Laut Mati. Cepet banget. Ya paling 10 menit nyampe itu Laut Mati. Wah, baru-baru keluar nih, baru-baru nyampe. Wah, suram lah. Ngeri, ngeri, ngeri. Pasir ya? Ya, nggak bisa lewat gua. Bisa lewat. Udah jalannya duluan, nggak apa-apa. Ada truk lagi, berhenti. Bisa lewat? Hilang. Ini ke arah Busalangga ya? Busalangga. Pokoknya ada papan tulisan itu Busalangga belok kiri. Oh. Kelihatan. Oh iya udah, gua belakang lu, Pak. Naik gunung ini. Iya. Wah, pasirnya gila, coy. Tikungan ke kiri. Iya. Parah. Ya maklum lah. Oh, ini lagi mau dilebarin. Oh, arah ke Nembrala. Iya, memang kan jalannya ke selatan itu. Gua kunci di 70 dulu deh. Di 80 juga nggak apa-apa, takutnya pada ngantuk. Terus makan, Pak. Itu king jangan dikasih kendor. Kasihan juga, Pak, bensinnya. Tahan 80 mah aman itu, malah irit mereka. Ya tadi kan 80, yang R15. Jauh kah? Enggak, kalau jauh udah nggak bisa ngomong kita, Pak. Wah, siap. Ini ngapain dia? Nah, goyang-goyang pelan. Pada tadi ada aja. Ya itu kan biar bannya itu habisnya rata gitu loh. Nah kalau dibiarin lurus terus habisnya tengah doang, rugi dia. Di sini naik motornya kaku ya. Jalan rusak, jalan rusak, jalan rusak, jalan rusak. Kena lubang, ketikungan. Wih, bukitnya cakep ya. Lu berapa speedo lu? 85. 85. 85 lu di speedo mereka berapa ya? Entahlah. Ya paling 95-an lah kali. Nah, ngomong aja terpaut 10 km per jam kan. Aduh. Loncat-loncat itu. Iya. Halo, sotik baru nih. Hati-hati gelombang ya jalannya. Yep. Parah. Ada apa ini? Apa? Aduh. Si. Masuk aja, masuk aja terus. Masih baru dibangun kok. Kok tenda? Ya. Kita lagi apa sama gimana sih? Apa sih? Banyak banget keluar yang mobil keluar masuk di jalan dari tadi. Ya dari jauh di bel-bel lah, udah kayak orang kampung aja. Oh, ada pisan nguper, wah gaya tuh, apa yang duduk-duduk. Eh, babi lewat. Babinya mau ke tengah. Slow, abis ini kita belok ke kanan. Gak apa, saya gak slow, Pak. Babi dua kali gue diseberangin. Tadi kiri gede, yang terakhir kanan anaknya. Bentar dulu. Ini arah ke pantai Oiseli. Ah, itu tapi kan tulisannya di sana TNI ke sana. Pangkalan TNI-nya. Kita nyebrangnya bukannya lewat kapal nelayan ya? Kapal TNI. Oh. Ya sebenarnya mau tanya ke rumah warga. Ya udah. Ini aja tanya nih. Tuh, ada salon. Dan setelah kami bertanya, ternyata yang dituju adalah pos yang berada di pantai Oiseli. Jadi kami melaju kembali. Oh iya tuh kiri Oiseli. Waduh, jalannya udah mulai aspal lepas. Emang lewat sini menurut peta? Menurut GPS begitu. Kalau menurut peta, aku belum punya petanya. Tanyakan kepada peta. PD loh yang ini, yang orang anak-anak Jogja ini. Tertinggir ya, dia ajar kencang. Bebannya seberapa, Pak? Iya, memang. Ringan. Orang mereka nggak buat apa-apa. Kena di lubang. Tapi ini masih bersahabat ini, Pak. Iya. Ya, cuma segitu-segitu doang, Pak. Daripada kayak yang tadi pagi, jedar, pelek gua. Aman kan pelek? Aman.
kayaknya. Itu udah dalam, tajam lagi. Aduh, perih deh. Aduh, ini rada-rada nih, tapi nggak terlalu dalam. Males milih kok, gue aja udah sekalian. Eh, sama semua. Sambungan jembatan. Sambungannya parah loh. Tujuh kilometer lagi. Parah. Yang King juga akhirnya nyerah kayak ngikutin lo. Eh, babi. Halo babi. Nah, ini hancur nih. Aduh, meleset-meleset. Batu lepas. Iya. Gue bingung ya mereka ya. Mereka jalan cuma nongkrong, riding. Gak ada wisata. Tujuannya tuh cuma kayak ya biar yang emang sih yang kayak buat biker kan. Iya, tujuan-tujuan. Bukan jalan-jalan. Ya, dipikir-pikir ke Sabang juga begitu, Pak. Waktu kita ke Sabang. Ya, karena waktu lu mepet. Iya. Nah, makanya gue nggak mau kayak gitu lagi. Gue bener-bener mau nikmatin gitu loh. Soalnya, di sisi lain, dana terbatas juga sih. Kayaknya tadi ya, pilih jalannya mana sih? Udah, nggak ada yang bisa dipilih. Nah, sikat aja. Nah, gue nikmatin aja pelan-pelan di belakang. Aduh. Gue mau hajar samping, takut. Masih 5 kilo. Kan nambah kan? Lu kira berat badan nambah? Yang mana tahu 5 kilo tak tahu. Oh, jadi 7 kilo. Oh, aspal bagus. Habis. Hiburan doang. Udah. Iklan lewat. Ada teh sapi, bodo amat. Gua lindes. Akhirnya. Milih dibanding batu-batu segede onde, ya paling gue lindes teh sapi lah pak, empuk. Udah bagus kok ini jalannya. Bagus ya pak? Bagus. Lah mending mana, jalan ini apa jalan yang tadi tuh? Pantai udah kelihatan tadi. Jalannya gini amat ya. Dan benar saja, 5 menit kemudian sampailah kami di Pantai Oiseli. Kalau udah di Oiseli, suruh ke pos itunya. Pos. Tanya aja sama orang. Pak, permisi tanya, apa namanya, untuk ke pos di mana ya, Pak ya? Oh, di sebelah. Oh, ini pos. Oke. Oh, di belakang masjid itu. Oke, kalau gitu. Makasih ya, Pak. Ya, belakang masjid itu. Waktu kami tiba, ternyata kapal pengangkut makanan untuk ke Pulau Dana hampir mau berangkat. Jadi kami segera ganti baju dan bersiap menempuh perjalanan laut sekitar 1 jam menggunakan kapal nelayan. Kita berada di pangkalan TNI. Ini barang TNI yang bertugas nih. Bukan nih, pakai belas jaket. Oh. Kok jadi lucu lu, Ra? Kok jadi lucu? Mas kamar betul. Gak mirip kayak orang terdampar ya. Ceritanya ini pas banget nih. Kita pas kapalnya mau berangkat kita nyampe. Jadi kapalnya ini mestinya seminggu sekali. Kalau ini udah lewat ya bye-bye. Oke, bener nih. Kita sudah sampai di Pulau Dana. Sampai juga di pulau paling selatan di Indonesia, Pulau Dana. Transportasi yang ada di Pulau Dana ini hanya motor trail dan beberapa motor roda 3 saja. Di pulau ini, hanya ada para TNI penjaga perbatasan, dan kami menuju ke salah satu tempat yang paling ikonik di pulau ini, yaitu Tugu Panglima Sudirman. Oke, kita sudah ada di pos AL, dan ini
patung Jenderal Sudirman yang legendaris di Pulau Ondana. Lanjut, kita menuju tebing di sana. Mau foto-foto dulu. Nah, ini di bagian baratnya pulau. Ini Bang Montero nih yang ngawal kita nih. Nyari apa, Bang? Nyari Aki? Nyari kerang. Gak bubu loh ternyata. Dan setelah itu kita diajak ke sumber air yang airnya dipakai untuk mandi oleh para penjaga di perbatasan ini. Di dalam, di karang-karang gini sumbernya. Iya, di dalam karang. Tadi untuk genset untuk pompa itu. Satu-satunya sumur. Gak ada saringan. Silakan kalau di cicipi nanti di Satgas bule, di bule. Kalau Satgas itu sumber tapi masih asin juga. Jadi bukan sumber ini, langsung ada lorong sama laut. Karena waktu sudah sore, maka kapal harus segera kembali ke Oeseli. Kami pun kembali menumpang. Setelah melewati Pulau Penyu, kapal kita mengalami kerusakan sehingga kita harus terombang-ambing di tengah lautan selama kurang lebih 3 jam diterpa gelombang dan hujan. Untungnya, komunikasi dengan pos di Pantai Oiseli terjaga sehingga mereka mengirimkan bantuan untuk menarik perahu ini dan kita semua selamat. Hanya ada sedikit video yang bisa saya ambil karena semua baterai HP dan kamera habis. Dan kesempatan ini kita pergunakan untuk mengobrol dengan Pak Asmono agar kita tidak terlalu memikirkan tentang ombak, jadi kita tidak sampai mabuk. Kapal sejenis itu, kapal yang kecil kan, kalau kapal kayak ferry itu. Terima kasih. Setelah kami sampai di pos di Oiseli, kami sempat berbincang sejenak, lalu kami kembali ke kota Ba'a di mana kami akan menginap di Hotel Fresh. Halo guys, tadi baterainya kehabisan. Kita sempat terjebak di tengah laut karena mesinnya ada kerusakan ya? Yap. Pengumpung propellernya putus. Jadi kita nunggu bantuan backup. Pengalaman tuh. Terapung-apung di tengah laut malam-malam. Kalau saranin sih buat yang backpacker ya, mampir ke militer ya di Pulau Rote. Ya, harus mampir. Seru-seru orangnya. Mereka pun welcome banget kok. Kita dikasih bekal. Makan di mana kita? Nah, gua udah makan loh. Lu bukan makan. Lu makan apa? Tadi makanan mereka, enak. Oh, tadi makanan mereka? Iya. Oh, yang masak di dalam? Iya. Lah, gua kira lu gak makan. Ah, ya sudahlah. Ya udah, lu makan di mana, ntar ada warung, berhenti lah, paling gua mati. HP mati. Wah, itu jangan dibahas dong, Pak. Kambing tidur di jalan. Mereka king itu pikirnya paling mereka takut jalan malam di sini kali ya. Pencahayaan jalannya. Nah, satu sisi gini loh, mereka budget mereka terbatas. Ya, kalau itu sih iya sih. Kita sih bukan yang kamu bantu ya, tapi mereka aja kayak gitu. Dari homestay kan gak ada masalah sebenarnya. Pak, turut berterima kasih lah sama mereka. Ya karena mereka kan. Kita jadi ke tempat yang tadi tuh. Iya. Gila. Tuh, loh. Sebetulnya kita kan mau mengungkapkan rasa terima kasih, ayolah kamu tidur bareng kita, gitu kan. Tadi takut gua, ada ngelindas kawat, kawat duri. Takutnya ban gua bocor, cuma ternyata enggak. Besok gua cek deh. Kayaknya mereka agak-agak ngeri-ngeri sedap jalan sama kita ya. Kayaknya. Enggak sih, enggak sama kita, sama lu. Mungkin mereka ngikutin lu. Iya, tadi ngomong udah gitu. Bang, nanti baliknya pelan-pelan aja ya.
iyalah gelap. Nah itu kalau nggak tadi nggak ngejar ngebut gitu nggak nyampe, nggak pasti udah ketinggalan kita. Eh ntar kalau ketemu jalan bagus minggir ya. Kenapa? Gue ngecek sepatu masih ada nggak. Hop, ada nggak? Ada. Oh ya, wis jalan lanjut. Masih 2 biji kan? Belum 3 kan? Kali kaki lu jadi 3 gitu. Untungnya enggak punya alat reproduksi. Oh, iya 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 iya. Kalau punya alat reproduksi mungkin jadi 4, kembar. Kanan dua-dua. Kita kaget kali ya ketemu militer yang nyantai banget kayak tadi. Dia udah mulai ada bagus lah. Hei, herong, sirut. Kiri. Hei, hancur. Wah. Lampu, lampu, ada motor. Lah, yuk. Gua kan kagak tinggi, Pak. Nah. Gua juga pakai matiin lagi, kampret. Baru sadar lah, lampu gua juga turunin. Oh, berarti kalau kambing di sini lihat kambing, anjing lihat lampu terang banget minggir ya. Ya, kaget mungkin. Adem. Pas bangun lihat lampu, ini kan udah terbuka di sini. Tawa kalau nggak salah. Iya. Adem. Untung di celana gue di kering. Bukan celana Pak, ini kan baju kan cuman ini tipis. Oh iya, lu nggak pakai jaket ya? Iya. Aku pakai jaket, tapi celana doang kagak. Setelah tiba di Hotel Frias, kami pun membersihkan diri dan makan malam di warung tenda ikan bakar di lapangan Ba'a. Total biaya yang saya keluarkan adalah... Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami juga di Instagram di @hiketouring. Terima kasih. Berangkat naik kapal di Pelabuhan Mepela. Ini udah mulai masuk ke 10.000 ya.